lain lagi dari anak muda. Bos-bos. Iya, iya. Aku kira kamu tadi juragan sablon. Oke, ngomong-ngomong. Tentang apa? Dengerin nggak tadi? Ya oke. Ya, harapan saya yang pertama buat pacar ini pada umumnya pasti supaya maju terus. Terus saya juga setuju dengan acara ini, acaranya bagus, aspirasi-aspirasi kita tuh bisa tersampaikan dengan baik. Sesuai dengan topik kita malam ini, slogan, ya moga-moga apa yang kita sampaikan pada malam ini didengarkan oleh misalnya kayak Pak Fauzi Bowo dan yang lain-lainnya. Oke. Dan seluruh Indonesia juga. Seluruh dunia juga. Ya, gitu aja. Oke, tepuk tangan deh buat tukang sablon. Oke, makasih banyak. Begini ya, memang ada beberapa hal yang harus saya garis bawahi dalam malam ini. Betapa saya mendapatkan satu hal yang menurut saya harus saya catat, tidak ada di Ketua Bitua Muda. Tidak ada. Yang bikin itu siapa kita nggak ngerti. Tapi hari ini telah kita sudah kita buktikan bahwa ternyata ya bisa kok, ya kan? Nah, untuk itu mari kita dengar suaranya Rini lagi. Karena terlalu banyak ngomong gak enak, ya kan? Rini, bisa nyanyi buat kita? Oke. Okay. Let's go. Kita mari. Berlari mengejar yang tak pasti, mengejar kamu, hanya dirimu. Lantunkan hidupku, ku bisikkan cintaku hanya untukmu. Salah ya? Hanya untukmu. Bisa nyanyi? Tapi terus pergi, tapi engkau terus berlari. Jadi biarkanlah aku di sini, biarlah aku rela melepasmu, meninggalkan aku. Sesuatu apa yang kami bisa, dimana dasar dari semua ini adalah betapa kami sangat mencintai negeri kami, kami sangat mencintai perbedaan di antara kami. Maka untuk itu malam-malam atau minggu-minggu malam berikut Anda tidak akan kesepian lagi, karena minggu malam, setiap minggu malam di TVRI akan saya temani Anda selama 1,5 jam. Dengan demikian, minggu malam bersama Slamet Rahardjo di TVRI, di TVRI, di TVRI. Selamat malam Indonesia. Aku berikanlah aku kekuatan untuk berikanlah aku
untuk penuh.